Pemirsa, ini saya ngefans sama yang satu ini. Dia adalah seorang komedian, aktris juga, dan sekarang lebih dikenal sebagai kakaknya Halda. Siapa lagi kalau bukan Arafah Rianti? Assalamualaikum Arafah. Mau kemana Arafah? Ke Dufan? Iya nih, tadi mau ke Dufan. Oh. Kata Arafah, gue ada syutingan, syuting dulu dah. Jadi kesini dulu ya. Iya, siapa tahu dapat ngasih kotak. Jadi udah siap ya? Ya. Kita bermain imajinasi di dalam ya? Ya. Oke. Mainkan imajinasi. Bang, di sini kagak ada apa-apaan kan waktu. Akhirnya datang juga. Gimana sih, lama banget. Aduh, udah nungguin nih anaknya dari tadi. Ya maaf ya, tadi saya habis dari kantor lurah. Yaudah situ tuh sama anaknya tuh. Ya. Kantor lurah ngapain ke kantor lurah? Saya lagi ini disuruh sama lurah. Arafah sini. Ini hitungin beras dulu, gitu. Udah langsung ya. Oh ya udah. Kalau langsung. Mau diapain? Kok dilepas? Kan kita ini lagi nyulik, bos. Iya. Bos ini gimana sih? Kan bos yang nyuruh kita nyulik dia. Iya sih, bos. Aduh, harusnya tuh bos sekarang tuh telpon orang tuanya minta tebusan, bos. Ya udah, berarti kita sekarang HP ada gak HP? HP. Itu telpon deh ya, coba sana telpon. Pegangin. Ini saya aja, bos. Iya, enggak bisa dia. Ini, bos. Udah telpon, bos. Bos telpon dulu. Ini, bos. Telpon, bos. Ingat enggak nomornya? Ingat. Ini rusak ya? Nyambung emang, bos. Ini dipencet aja, bos. Oh iya. Tombol ini. Emang nyambung, bos. Kalau kayak gini, bos. Coba dulu. Kalau enggak dicoba kan enggak bakalan bisa. Udah tuh. Buru telpon, bos. Nomor yang anda tuju tidak nyambung. Ya gak nyambung ternyata. Ya orangnya mati, kabelnya gak ada, bos. Ya, ada HP gak? HP gak ada kita. Ya semua. Udah. Apa kita jadiin dia jadi manusia silver aja? Jadi manusia silver? Terus buat apaan? Iya. Nanti uangnya buat kalian-kalian. Gimana? Cuma kurang banyak duitnya kalau segitu, bos. Mendingan tebusan, bos. Iya. Tapi saya ini penasaran deh, bos. Kenapa sih, bos, dia yang diculik? Ya. Lo sedih muka lo. Biasa aja udah tadi. Lapar. Tadi bos lapar. Mana pizzanya? Udah tadi lapar juga. Bos. Ini dari tadi tuh udah kita kasih makan, bos. Bakso, cireng, nasi uduk, nasi kuning. Semua udah kita kasih, bos. Masih aja minta. Ini nanganin bocah yang kagak kenyang-kenyang gini gimana sih, bos? Bos, tenangin, bos. Ya itu sukanya nelen ludah temennya sendiri. Ludah temennya sendiri? Kalau kagak punya temen gimana, bos? Iya, dia kan gak ada temennya di sini. Iya. Bos deh, hibur dia coba. Tante Badut, coba dong sambil nunggu pizza. Nyanyiin aku lagu, apa gitu. Tuh, udah nyanyiin, lagu bos. Lagu yang enak tapi, ya. Udah. Tapi lagu apa? Lagu apa aja? Lagu enak. Apa aja, bos, terserah. Dengerin ya. Iya. Yes. Kita sambut ya, ini dia, bos kita. Bos kita. Dengerin. Ya. Ini program memang nyusahin ya ternyata. Program apa, bos? Enggak, tadi ada di sono program. Oh, iya. Udah nyanyi, bos. Jika dia memang bisa untukku tolong dekat dan dekatlah. Jika dia memang bukan untukku tolong. Tuh, bagus banget kan? Bagus. Gimana sedengar lo? Suaranya. Enggak mau. Pakai joget-joget yang heboh dong nyanyinya, tante. Lu pengen dia nyanyi sambil joget? Oh, dia mah emang lulusan geben. Oh, iya. Kasih tahu, bos. Lu tahu Batavia Dancer? Tahu Batavia Dancer? Siapa yang ngajarin? Lu yang ngajarin, bukan. Bos. Bukan. Main, bos. Udah ajarin, bos. Ayo dong, tante. Ayo, bos. Joget dance, bos. Semuanya ikutin aku aja ya. Oke, boleh. Boleh, bos. Jika dia memang bisa untukku tolong dekat dan dekatlah. Jika dia memang bukan untukku tolong redakanlah. Wes, senang lo.
bos. Izin bos. Bentar lagi kita kaya bos. Kaya raya bos. Harus berhasil dek. Harus berhasil. Om pizzanya mana om? Om pizzanya mana? Sambil nunggu pizza kita main kuda-kudaan aja tante. Ini nyusahin bos gua loh. Ah udah bos. Lawannya bos dia kalau nyusahin-nyusahin gitu bos. Gua biasanya kuda-kudaannya yang di main. Ah pizza datang. Ini bang. Tapi aku gak bisa gak dapetin kamu. Pizza. Oh, bos. Oh, jadi berapa bang pizzanya? 200. 200? Ada duit gak? 300. Duit mana? Gak ada. Lah saya emang gak ada duit. Eh, aku gak ada duit. Tapi kamu ada nomor HP kamu gak? Iya. Yeah. Ada sih. Nanti kita bisa WhatsAppan, terus nanti aku kirimin. Bener-bener. Ah, bos. Eh, fokus. Dan ini. Oh, ada jadinya. Ada. Tadi ternyata ada di sini. Ada. 200 ya. Bentar. Nanti aja aku QR saja. Lebih enak jadinya kagak usah kes-kes ribut. Oh gitu. Ya udah, tadi transfer ya. Iya. Ya. Mau kemana? Habis ini? Oh, mau kerja lagi, ngantar lagi. Ikutlah. Bos. Jadi gimana orang mau nyulik dulu. Ya udah, gitu aja. Makasih ya. Ya, makasih Bang. Kalau kerja pulang sampai jam berapa? Sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Iya. Oh. Tapi bos, nanti ke rumah bos, orang tua. Bos. Bos. Pizza. Pizza. Bos, jangan kegatelan lu bos. Bang, buset dah. Itu tukang pizza yang sebelah mana bang? Situ gua gak tahu, gua delivery online. Nih pizzanya nih. Nih gua suapin ya. Gak mau sama om ah. Maunya disuapin sama tante. Maunya pesawat. Angin. Bos. Pesawat bos. Ayo bos. Banyak mau lu nih. Ya om, maaf. Gua pelototin nih. Oh, lah itu kenapa? Pesawatnya kenapa? Turbulen. Turbulen selanjutnya. Yang bener dong, lu ngikutin. Kita kaya raya. Woi, Bolo udah kasih tebusan. Buka ya. Ayo. Bos, saya kasih kehormatan buat buka bos. Saya pegangin. Ayo, mau yang ada di sini atau kantong sebelah kiri saya? Jawab lo. Bisa aja, sedih-sedih aja. Udah buka bos. Yang ini. Tanda aja lo. Iya. Wah, kok surat doang? Apaan jawabannya? Terima kasih sudah merawat anak saya. Kebetulan saya sudah tidak sanggup karena makannya banyak. Tolong jaga dia baik-baik ya. Mama sayang kamu nak, love mama. Tepuk tangan buat Arafa. Aduh luar biasa, sini. Arafa sih sebentar. Nah dari tadi kalau misalnya aku perhatiin, itu kayak kamu tuh kayak terkiang yang sama mas-mas pizza tadi, bener ya? Iya, karena... Karena apa? Ya sendiri aja, saya disuruh nyupu bunuh-bunuhnya dia kan. Ah, kalau gitu saya bawa langsung aja beneran. Ini, mana? Siapa dia aja? Udah, coba sini Arafa. Kalau sama ada langsung orangnya mau ngomong apa, coba. Hah? Ini ada orang yang saya bawa langsung dari tempat pizza loh. Gak apa-apa Mas Parto ya, saya bawa kesini ya. Gak apa-apa. Iya, abis karir tadi. Anak Mas Parto? Hah? Bukannya anaknya Mas Parto Amanda. Jangan-jangan kamu Amanda. Ini nomor 2. Nomor 2? Iya. Ih, emang ya, anaknya pelawak tuh cakep-cakep ya ternyata. Kalau yang diculik tadi dia di sini gimana? Tukang pizza yang jadi diculik, kamu mau gimana? Maksudnya? Yang diculik dia tadi. Wah, gua kagak nyup doang tuh, gua kecupan. Udah paling kamu emang. Gimana Mas Parto, silakan ayo sini Arafa. Iya. Arafa, di sini kamu kayaknya agak bingung-bingung juga ya. Iya. Di sini ya. Saya kagak tahu ini program apaan juga kagak tahu. Iya, kelebihan program ini adalah setiap talent yang masuk enggak dikasih tahu. Harusnya kamu mengikuti alur yang sudah dimainkan oleh para pemain ini. Benar. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Arafa.